membuka tim dari Bogor Kecamatan Gedangan ini untuk menyamakan kedudukan kali ini, tertinggal 1-0 di set yang pertama 25-18 dimenangkan untuk tim dari Jayalok Tumpak Dawung. Rupanya saudara Arab kali ini masuk, pemain dari Jayalok ini yang sudah dinaturalisasi tentunya. Kali ini bola pertama untuk tim dari Bogor Kedangan. Saudara Naruto lakukan shot. Kali ini Naruto belakang ada Bambang di sana. Oh, melenceng kali angkat. Ah, ada Kradek di sana. Bola melambung tinggi diterima oleh Hameng berangkat belakang. Abdur Riau. Baik sekali Abdur. Satu angka untuk tim dari Bogor Kecamatan Kedangan. 1-0. Kembali saudara Naruto lakukan. Untuk tim dari Bogor, Naruto ada Bambang di sana, kali angkat Konyel, oh ditipu saja, baik sekali oleh Konyel, satu sama, berpunggu dua dari Jayalok lakukan shot, saudara Ahai kali ini kembali angkat, ah masih bisa kembali kali ini Kadek ditaruh begitu saja, kembali angkat kali ini. Ada Hamim di sana, mampu terima oleh Asmorong, kok tipu saja. Lagi-lagi Konyel, Konyel, lagi-lagi Konyel. Dua kali berturut-turut dilakukan oleh Konyel. Kembali menambah angka untuk tim. Ya, oh Konyel, oh Konyel. Ketiga kalinya gagal dilakukan oleh Konyel kali ini. Aduh. Dan bola kali untuk tim dari Bogor Kedangan. Suara kau lakukan shot angkat. Ada Arab. Baik sekali kalian Arab. Tidak mampu diselamatkan oleh pemain dari Bogor Kedangan. 3-2. Kali ini Konya lakukan shot. Baik sekali. Diterima Naruto melangkah tinggi. Diterima pelanggaran dilakukan oleh Bogor Kedangan. Mana supporternya dari Bogor? Biasa kali ini butuh dukungan pemain-pemain dari Bogor Kecamatan Kedangan, tertinggal kali ini di set yang pertama. Kita menantikan di set yang kedua kali ini 5-2. Kembali Konyala Kwansop, ada Hamir Saka, ini Arab masih bisa diselamatkan. Angkat, ada Abdur Yau, kurang cermat kali ini Abdur, lagi-lagi kesalahan-kesalahan elementer dilakukan oleh pemain-pemain dari Bogor Kecamatan Kedangan. Kembali menambah angka untuk tim dari Jayalok. Kembali saudara Konyel angkat kali ini, yow masih mampu dijangkau. Kembali angkat ke belakang, Kadek, yow bersih kali ini dari Kadek. Luar biasa pemain yang ditolong dari Pulau Dewata Bali ini, saudara Kadek kali ini memperkuat tim dari Jayalok Tumpak Dawung. Mana supporternya Tumpak Dawung? Luar biasa penonton yang hadir malam hari ini, sekitar 5.000 penonton yang sudah hadir di lapangan Desa Sidotati demi ingin menyaksikan tim manakah malam hari ini yang mampu merebut juara 3 di Ulah Poli Putra pada malam hari ini. Antara Bogor Kecamatan Kedangan dan juga Jayalok dari Tumpak Dawung. Kembali kali ini saudara Konyel lakukan shot. Baik kali ini Konyel kembali kartu balik. Oh masuk. Ada Bambang. Oh Bambang. Kali ini baik sekali. Kapten dari Tumpak Dawung kali ini Bambang. Sangat baik penampilannya di pertandingan malam hari ini. Kembali Konyel lakukan shot. Kali ini keluar sob yang dilakukan oleh saudara Konyel. Pindah bola, kedudukan berubah menjadi 3-8. Saudara Abdul lakukan sob. Alah Hasmoro yang berangkat, ada Bambang ditaruh saja. Ada Abdul sana, kali ini Abdul Riau masih bisa. Tidak mampu dikembalikan oleh saudara Kadek. Kembali menambah angka untuk tim dari Bogor Kecamatan Kedangan 4-8.
Saudara Abdur kami lakukan so. Abdur. Pendek saja. Diterima oleh Pak Nabi Bokan. Bambang. Oh, Bambang. Kali ini berhasil. Dilakukan oleh Bambang. Lagi-lagi. Tidak bola untuk tim dari Jaya Long Sumpah Dawung. Saudara Kadek lakukan so. Pendek saja di belakang. Ada Hafim di sana. Angkat kali ini. Ada Abdur. Lagi-lagi Abdur. Kembali angkat. Ada. Oh, Haswara. Wow. Bersih sekali. Pukulan dilakukan oleh Saudara Haswara kali ini. Kembali menambah angka untuk tim dari Jaya Long 10-4. Kembali kadang lama suatu tipu saja oleh Saudara Kawul. Beli angkat, ada Bambang ditipu saja. Kembali tipu lagi, masih ada Kawul. Angkat, ada Habib. Ya, baik sekali kali ini Habib. Tidak ada blocking di sana rupanya. Dengan mudah tadi Habib menaruh bola begitu saja. 5-10. Balik sering lakukan saya Asworo. Esbol dilakukan tadi oleh pemain dari Bomber. Nomor punggung 12 dari Surah Hapit. Tidak bola kali ini untuk tim dari Jaya Long. Arab lakukan jawab. Angkat ada Naruto. Masih mau libur Kadek. Angkat lagi. Kadek ya. Tidak mampu diselamatkan oleh Saudara Abdur tadi. Kembali menambah angka untuk tim dari Jaya Long Tumpak Dawung 12-5. Saudara kali ini. Oh, Hafid. Kali ini baik sekali. Tidak mampu diblok oleh Saudara Idur tadi. Atau Saudara Ahai. Tidak bola untuk tim dari Bomber Gedangan 6-12. Angkat, Bambang. Baik sekali. Kali ada Abdur Riau. Masih ada Arab kali ini. Oh, kembali Saudara Habib. Kali angkat Bambang. Baik sekali. Ada Habib. Ya. Kosong kali ini. Tidak mampu diselamatkan oleh pemain dari Arab ini. Kembali menambah angka untuk tim dari Bomber Kecamatan Gedangan. Saudara Habib lakukan sahab kali ini. Oh, ke belakang. Masih bisa diselamatkan, kembali angkat, ada Naruto, masih diselamatkan oleh Kadek, kali Haswara, kembali angkat, ada, oh, Saudara Habib, kembali angkat, ada, Ahai, masih mampu diselamatkan, kali ini, oh, Habib, lagi-lagi, ada Bambang, yeah. Lagi-lagi Bambang, dari motor serangan, kali kembali, Bambang, Bambang kurang cermat. Rupanya banyak penggemar dari Bambang kali ini. Kembali angkat Haswara dengan mudah mengeploskan bola begitu saja. Kali ini Haswara pindah bola 13-8. Saudara Bambang lakukan sob. Pendek saja Bambang. Kembali angkat kali ini ada Habib. Mampu diblok. Kali kembali angkat, ada Haswara lagi-lagi, umpan quick, ada Abdur, ditaruh begitu belakang, ada aduh, kurang cermat, kali kembali angkat, Abdur, belakang ada Kadek, kali, oh, tipu saja, masih mampu dicangkau, kali ini, kembali Saudara Haswara, Abdur, ya, dibiarkan begitu saja oleh Bambang. Pindah bola untuk tim dari Bomber Kecamatan Gedangan 9-13. Saudara Habib lakukan sob. Diterima oleh Kadek kembali angkat. Haswara. Baik sekali Haswara. Umpan quick yang dilakukan kali ini berhasil dilakukan oleh Haswara. Lagi-lagi Haswara. 14-9 kali ini memimpin 5 angka. Pemain-pemain dari Jaya Long Tumpak Dawung kembali Haswara lakukan sob. Diterima oleh Habib kembali angkat. Habib. Melintir bola. Naruto kali ini ada Habib lagi-lagi Habib tidak mampu diselamatkan kali oleh pemain dari Jaya Long Tumpak Dawung 10-14. Saudara Habib lakukan sob kali ini Habib diterima oleh Haswara melenceng berangkat Haswara belakang masih ada Naruto di sana kali ini mampu dikembalikan oleh Saudara Habib kembali angkat tinggi ada
Kali ini Ahai dilakukan oleh pemain dari Jaya Long. Ahai lakukan sok. Ahai pendek saja. Ahai balik angkat Abdur. Ya, berhasil yang dilakukan oleh Abdur, tidak mampu diselamatkan oleh Ahai. 11-15. Kali ini saudara Naruto lakukan sok. Naruto pinggir 6 bola, ada Bambang di sana, boleh angkat Akade. Masuk, kali ini dibiarkan begitu saja oleh pemain-pemain dari Bomber Kecamatan Gitangan, yaitu saudara Naruto tadi. Tidak bola untuk tim dari Jayana. Saudara Konya lakukan sok. Diterima oleh Ibnu, kali angkat ada Ibnu. Kali ini itu saja, tidak mampu diselamatkan oleh pemain dari Jalel tadi, saudara Konyel. 12-16. Saudara Kaul melakukan sok. Ada Aswar di sana, angkat kali ini saudara Bambang. Baik sekali Bambang. Mana suaranya Bambang? Luar biasa supporter dari Bambang. Kali ini kembali kadang lakukan sok. Ya, cermat kali ini pas yang dilakukan oleh Hamim tadi. Kembali menambah angka untuk tim dari Jaya Lawak Tumpak Dawong. 18-12. Kembali kadang lakukan sok. Ada Hamim di sana, tidak mampu dicangkau oleh saudara Kawul kali ini. 19-12. Time out diambil untuk tim dari Bobber Kecamatan Gedangan. Tertinggal cukup jauh kali ini, 7 angka saja. Pemain-pemain dari Bomber di set yang kedua ini mampukah untuk mengejar pemain-pemain dari Bomber Kecamatan Gedangan kali ini di set yang kedua untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal di set yang pertama dengan kedudukan 25-18. Kita nantikan bersama-sama kali ini kembali kadek lakukan sok untuk tim dari Jaya Lok. Kadek ke belakang, oh ternyata keluar, servis dilakukan oleh saudara kadek. Pindah bola untuk tim dari Bomber Kecamatan Gedangan. 13-19. Saudara Abdul lakukan sok, diterima oleh kadek. Kalau beli angkat Konyel, ada Ahai. Saudara Arab tadi, Arab sangat baik penampilannya. Sedikit tertular tadi oleh Hasworo, rupanya sudah Arab kali ini. Arab lakukan sok. Diterima oleh Abdul, kembali angkat. Aibno, terima lagi Arab. Angkat Konyel, Hasworo masih bisa dijangkau. Kali ini Abdul, kembali diterima oleh Arab, kembali angkat. Bambang, kali ini keluar, pukulan dari Bambang. Lagi-lagi Bambang. 14-20 kedudukan kali ini. Kembali mengejar pemain-pemain dari Bomber Gedangan. Tipu saja oleh Asworo, kembali angkat. Ada Naruto. Masih tahu siapa Asworo. Merah ini. Pemain dari Bomber tadi, dari Asworo. Hampir-hampir saja terjatuh tadi. Kembali suara Bambang lakukan angkat kali ini. Ada saudara Hamim kali ini, Hasworo. Oh, gagal kali ini Hasworo. Tidak mampu melakukan tadi bola. Tidak kali Hasworo. Tidak bola untuk tim dari Bomber Gedangan. Hamim lakukan sok. Ada yang kembali angkat. Hasworo lagi-lagi. Masih bisa dikembalikan. Kali ini kembali. Ada. Oh. Itu saja. Pemain dari Jaya Lok, saudara Ahai kali ini. Tidak bola untuk tim dari Jaya Lok. Kembali Hasworo lakukan sok. Kedudukan 22-15 kali ini. Hasworo pendek saja. Ada Habib kali ini. Ada ditipu saja oleh Kadek. Kembali angkat Kadek. Kadek tidak ada blok yang bisa rupanya. Bukan mudah tadi Kadek. 2 angka lagi. Asmara lakukan sok. Oh, Naruto masih memberi kembalikan. Kali angkat, arah. Kadek, ditaruh saja.
Oleh suara kade kali ini tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain dari Bomber Kecamatan Ketangan. Satu angka lagi. Kembali Hasworo lakukan sob. Hasworo. Jam sepuluh lakukan ya. Sedikit kelelahan rupanya Hasworo. 16-24. Kali ini Hasworo. Terima, berangkat. Ahai. 25-16. Penutup pertandingan di set yang kedua. Lagi-lagi dimenangkan untuk tim dari Jaya Lau Tumpak Dawung. Ahai.